Kasih Suci, bagaimana kita nak titik kesabaran pada pasangan yang selalu syak wasangka dan amat kuat cemburu? Ya, memanglah. Satu, kamu tengok gaya hidup kamu. Kalau pasangan kamu sentiasa syak kamu, sentiasa tak selesa dengan penampilan kamu, dia rasa kamu macam ada lelaki lain, maka kamu kena menjadi seorang yang benar-benar telus, jujur, ikhlas dalam perhubungan. Jangan jangan kamu blame orang yang yang prasangka dengan kamu 100%. Ya, dia berhak sebab dia seorang suami, dia seorang isteri yang ada perasaan, curiga, risau kehilangan kamu. Faham tak? Itu tanda cinta. Kalau berlebihan itu akan menyulitkan, merosakkan perhubungan. Jadi kalau kamu duduk di tempat suami kamu atau isteri kamu syak wasangka, maka hadirkan diri kamu. And pertama, dari sudut pakaian, penampilan, komunikasi, pergaulan. Nampak tak? Semua tu kena clear. InsyaAllah ia akan membunuh prasangka, persepsi negatif pasangan anda. Saya percaya itu. Kau pergi kerja macam nak pergi dinner. Mana suami kau tak gelisah? And di pejabat kau semua jantan. Di pejabat kau sebagian besar semua pekerja jantan. Dan kau punya penampilan seakan-akan anak dara. Nampak tak? And pakai kain pun ketat. Dan baju pun nampak dada. Tudung pun pakai tapi tak nampak kau nak tutup apa yang kau patut tutup. Itu akan menimbulkan pada pasangan kamu kerisauan, kegelisahan dan dia rasa cemburu. Cemburu itu perkara biasa. And itu tanda sayang. Tapi kalau terlebih itu melayang. Faham tak? Kamu kena mempunyai kefahaman. Satu, kalau orang pegang Islam, kalau hidupnya berlandaskan iman dan takwa, saya percaya banyak benda. Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah radhiyallahu anha sendiri pun ada perasaan cemburu. Nampak tak? Itu suami dia siapa? Suami dia Nabi tau. Jadi cemburu itu perkara biasa. Dia sendiri cemburu. Dan Nabi pernah tinggalkan semua isteri dia. Nabi pernah tinggalkan semua isteri baginda. Nabi duduk kan akibat daripada kecemburuan mereka. Nampak tak? Nabi pesan, pesan-pesan kan? Ha. Nampak tak? Allahu Akbar. Ini perkara biasa. Tapi kamu manage dengan bijaksana. Kamu uruskan dengan bijaksana. Sebab itulah, apapun isu yang sedang melanda, membadai keluarga kamu, jangan fikir perceraian. Jangan fikir untuk merosakkan hubungan ni. Badai yang datang, kadang-kadang bagus untuk kita menghisap diri kita. Menginsafi diri kita. Renung sebentar perjalanan kita suami isteri. Nampak tak? Allahu Akbar. Mesti ada salah satu yang merendah diri, yang tolerance. Dan ada orang kata macam ni kat saya, asyik kita je tolak ansur Pak Riz, kan? Mana boleh? Kau tak faham tentang agama. Kalau kau faham tentang agama, kau takkan ulas, kau takkan claim, kau takkan blame, kau takkan ungkap perkataan tu. Dalam hidup kan, manusia, ada manusia yang sentiasa berlapang dada dengan apa yang berlaku. Ada manusia yang dia tak kisah. Dan kalaupun dia berkorban sebab dia tahu ini jalan, kalau dia berjaya bertahan, syurga untuk dia. Nampak tak? Cuba kamu dapat seorang suami yang dia je nak betul, kamu pula nampak asyik aku ni mengalah. Tak nak lah, kali ni aku tak nak mengalah. Akan apa pengakhiran ni? Bergaduh, berbalah. Dan akhirnya suami kamu tertekan, terbeban. Dan dia rasa tak puas hati, dia tak balik rumah 3-4 hari. Akhirnya banyak lagi benda berlaku. Yang satu peristiwa akan membuka banyak pintu-pintu kerosakan. Akan pula ada kat pejabat tu atau di luar, orang akan ambil kesempatan. Dekat dengan suami kamu, dekat dengan isteri kamu. Habis rumah tangga hanya kerana kan, satu benda yang kecil, dia buka lebih banyak pintu-pintu yang lain, akhirnya musnah rumah tangga tu. Nampak tak? Dia bila kita mengalah, dia tak pernah kalah. Orang mengalah tak pernah kalah. Orang yang mengalah kerana Allah, dia pasti bahagia. Kan? Tapi orang tak faham sebab iblis datang setiap ruang dan masa untuk menyulitkan kehidupan kita. Allahu Akbar. Subhanallah.